Di musim lalu, Persik Kediri memiliki sosok gelandang bertahan yang terkenal piawai dalam menghentikan serangan dari pemain lawan. Sosok tersebut ialah Marwin Angeles, salah satu pemain Filipina yang pernah berkompetisi di Indonesia. Namun di musim ini, Marwin Angeles harus dilepas oleh Persik Kediri, karena tidak sesuai dengan gaya main Javier Roca. Bahkan, tim Macan Putih berhasil meng-upgrade skuadnya, dengan mendatangkan pemain berlabel bintang, pada diri Rohit Chan. Rohit adalah pemain gelandang bertahan yang bisa membantu serangan, dan bisa pula menopang pertahanan. Kemampuan Rohit sebagai center back memang tidak begitu buruk. Namun, posisi natural dari pemain asal Nepal ini, adalah seorang gelandang bertahan. Berbeda dengan Marwin Angeles, sosok asal Filipina ini, adalah pemain yang hanya mampu beroperasi di lini tengah.